Bilqis Khumairah Razak jadi sumber kebahagiaan terbesar Ayu Ting Ting. Tanpa terasa, kini umur Bilqis sudah menginjak 8 tahun dan makin pandai diajak bicara. Putri semata wayang Ayu dan mantan suaminya ini juga sudah masuk pendidikan sekolah dasar. Ia tumbuh menjadi anak gadis yang cantik dan aktif, sangat mirip dengan sang ibu. Baru-baru ini Ayu Ting Ting mengunggah sebuah momen kebanggaan seorang ibu terhadap putrinya. Sang penyanyi yang juga jago ngelawak ini memajang foto Bilqis sedang mengenakan seragam sekolah. Bilqis tampil lucu dan menggemaskan dengan mengenakan seragam pramuka lengkap dengan mengenakan kacu dan rambut kepang dua. Bilqis pasang pose imut di depan kamera. "Keritingnya bunda," tulis Ayu Ting Ting. Singkat sebagai caption, keriting memang jadi panggilan sayang Ayu untuk anaknya tercinta sampai beberapa orang ikut memanggilnya dengan nama itu. Mirip sang bunda, netter ramai memuji imut dan cantiknya Bilqis dalam foto kolase tersebut. Banyak juga yang mendoakan bisa jadi perempuan sukses seperti ibunya saat ini. "Sehat selalu buat kitingnya Bu Ayu, sukses seperti emaknya," kata salah satu netizen di kolom komentar. "Cantiknya mirip sama bunda ya," sahut netter lainnya. Thank you.